Syekhul Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau min haju sunnah tatkala menjelaskan tentang apa makna daripada pemimpin beliau mengatakan Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aimmatil mawjudin al malumina al imam atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin yang yang ada saat ini Pemimpin kita yang mana? Yang di atas maupun yang di bawah Tetap untuk diperintahkan untuk apa di? di ta'atim Alladzina lahum sultan Yang mereka punya keku? kekuasaan Yaqdiruna ala siyasatin nasi La bitaatil ma'adum Wa majhul Yang mereka memiliki kekuasaan Untuk mengatur siapa? Mengatur manusia Wallahi ikhwan Kalau seandainya kita tidak ada pemimpin Maka hidup kita ini akan kacau balau Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Hidup seratus tahun atau seribu tahun Dengan pemimpin yang zalim khairun Lebih baik daripada apa? Hidup satu malam tanpa pemimpin Karena bisa kita bayangkan Kalau satu malam tanpa pemimpin akan rusuh Karena adanya pemimpin polisi itu bisa bekerja Karena adanya pemimpin yang lainnya semua bisa Abang bisa damai dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pemimpin subhanallah, makanya bersyukur. Para ulama kita mengatakan apa? 100 tahun bersama pemimpin yang zalim, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada satu malam tanpa pemimpin. Makanya betul apa kata Syekh Islam Ibnu Mia? wajib bagi kita untuk taat kepada siapa? Pemimpin kita. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma' wa tuti' wa indorba dhahraka wa akhada Meskipun dia bang, dia mengambil hartamu dan memukul pundakmu. Artinya apa? Pemimpin tersebut dolim kepada kita. Maka ingat tetap taat. Taat kepada pemimpin baik dalam hal yang mubah ataupun dalam hal-hal yang wah, yang wajib. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada selanjutnya? Fa innal maqsud minal imamati. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan imam adalah innamayaqsudu bil wa Sultan wasultan. yahsul bil qudrati wa -sultan. Sultan yaitu tatkala seseorang mak mendapatkan kepimpinan tersebut dengan apa dan dia mempunyai kekuasaan dan juga apa kekuatan untuk mengatur rakyatnya presiden kita sekarang ini punya kekuasaan maka kita wajib taat kepada dia dan tidak boleh bermaksud kepada kepada pemimpin kita